Pagi guys, kita sedang melakukan pemupukan dengan cara dikocor untuk area kebun kita di sisi kiri di blok ini. Kita larutkan dulu pupuk seperti itu dengan beberapa campuran, lalu dikocor agar cepat meresap ke area terakaran tanaman duriannya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi itu tinggal dikocor. Di area sini usia tanam 4 tahun, jenisnya musangking sama duri hitam di area sini. Setelah dilarutkan tadi, tinggal dikocorkan ke batang tanaman durian sekeliling area perakaran. Ini dulu deh. Diaduk dulu. Diaduk seperti ini. Agar tanamannya tetap subur dan sehat, kita aplikasikan pupukan seperti ini dengan beberapa racikan, lalu dikocorkan ke sekeliling batang tanaman. Seperti ini kawan-kawan, jadi biar tetap subur tanaman duriannya. Seperti itu kawan-kawan. Salam pertanian, salam dari Pondok Asaka, sukses senantiasa menyertai kita semua.